Hai semuanya, kembali lagi di Kitchen Mom's Twin. Hari ini mau bikin ikan belimbing wulu. Bahannya ada ikan pindang, terus juga ada tomat, serai, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, jahe, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit biar pedas ya. Belimbing wulu, ada asam jawa, garam, dan gula. Pertama kita goreng dulu ikannya. Sambil menunggu ikannya matang, kita potong dulu bawang putih, bawang merah, tomat. Kalau nggak ada tomat hijau, pakai tomat merah juga nggak apa-apa. Ini cabai rawitnya biar pedas. Cabai hijau dan cabai merah juga dipotong ya. Kalau sudah matang, ikannya kita tumis bumbunya. Panaskan minyak, terus masukkan bawang putih, bawang merah, kemudian daun jeruknya juga dimasukin, sama serai. Cabai merah, cabai rawit, dan cabai hijau, tomat juga dimasukin. Kemudian asam jawanya, kasih garam dan gula. Kalau mau dikasih penyedap juga boleh. Dikasih air sedikit aja. Terus belimbing wulunya, ikannya kita masukin semuanya. Tada, ini dia sudah jadi. Selamat menikmati ya, dan selamat mencobanya di rumah. Jangan lupa pencet subscribe-nya. Terima kasih.